ASMR. Oke sebentar. Wow, suwe ternyata loadingnya. Wih, dam. Lelet banget. Oke semuanya, balik lagi di channel Iman ZTO. Dan pada video kali ini kita akan mencoba memasukkan sebuah add-on yang sangat terkenal viral akhir-akhir ini, karena dia menabrak sebuah tiang jembatan di Kalioso. Add-on apa? Yuk simak. Oke, langsung saja kita akan memasukkan add-onnya ya. Jadi ini add-on adalah KRL yang ditujukan untuk Jogja Solo, miliknya JIRC, dan statusnya freeware. Oke, siap. Sebentar, ini kameranya saya taruh di sini. Ndak reku ra ketoro. Bentar, saya tak makan dulu. Saya juga lapar. Mampelem, guys. Oke, kita ke today. Lalu kita cek dulu. Saya sudah mendownload kemarin add-on Train Simulator, lalu All IRC. JRC JR205 Jogja Solo. Jadi di sini ada 3 file. File ini atas, ini yang depnya readme dulu. Andro convert sendiri. Dep enggak mencakup semua, pasti misdep dari sendiri ya kalau misdep. Oke, siap Mas Rizky. Lalu kita akan blok dua-duanya, langsung kita share ke sini. Des. Oke, kita close saja yang ini, kita refresh belakangnya. Moga enggak komputerku ngeheng. Nah, dan add-on ini cuma 4 buah kayaknya loh. Jadi kepala-kepala tengah-tengah. Nah, kemarin saat pengiriman di sebelum masuk stasiun Kalioso ya, itu kalau nggak salah itu nabrak bagian atas jembatannya. Jadi jembatan kurung tapi terlalu pendek untuk sekelas JR. JR itu Japan Railways. Kayaknya. Dan kemarin ada di videonya Mas Aziz Ramadan. Disini ada videonya, video aslinya, dan karena dia yang merekam, semoga ini viral. Dan wah, sudah masuk semua bro. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ini sudah modified semua. Jadi kita akan cek coba apakah muncul. Muncul dong. Oke, Klaten. Ada interiornya bro. Jadi ini KA komuter ya, saat pengiriman. Ini bagus juga bro. Ini pantografnya di daerah mana ya? Pantograf itu kalau nggak salah di TNG ya. Saya cek dulu pantografnya. Akhirnya, oh ada pantografi bro. Jadi ini pantograf yang kemarin mentok ya bro. Jadi pantografnya itu kepentok tiang jembatan yang ini, lalu yang apa ya? Yang ini juga ya. Yang AC-nya juga kemarin mentok karena ini ukurannya cukup tinggi ya, untuk sekelas Daob 653 itu cukup tinggi ya. Tapi kalau untuk Daob 1 Jakarta kan jembatannya agak tinggi-tinggi ya, karena memang di sana ada LAA-nya. Jadi bisa. Oke, sekarang kita akan mencoba testing. Kita akan mencoba testing di rutenya siapa lagi? Saya akan rute Malimut dulu. Kita akan testing di rutenya milik siapa ya? Oh, nek nang Jakarta malah rat testing ya bro, kan emang dia JR dari Jakarta. Kita akan testing di rutenya NIS dari Mas Aditya Dewantara. Kita akan milih yang Kutoarjo. Ini adalah lokasi tole syuting. Kita akan balap besok tole karo KRL bro. Dinu. ASMR. Oke sebentar. Wow, suwe ternyata loadingnya. Wih, dam. Lelet banget. Hari bro, anak kaca bro. Oke. Langsung. Berisik banget ya. Oke, wah, ada suaranya ternyata. Kalau pakai, saya nggak pernah pakai headset ya kalau main ini ya.
ternyata ada suaranya bisik-bisik juga, bro. Oke, kita keluarkan JR-nya dulu. Ini suarane. Tes 1. Ini suaranya dari game kenceng banget ya. Jadi akan saya selaraskan dengan suara saya. Nah, cukup siap. Oke, kita keluarkan tadi apa ya? Berarti naik suara bisa nih. Set. Nah. Kita taruh di jalur 1 2 3, jalur 3. Set. Nah, ini adalah KRL yang dikhususkan untuk Klaten. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo di jalur 3. Ini TC buat belakang. Ini TM-nya, TM1. Berapa gerbong ya? 4 ya. 1 2 TM2. Lalu TC2. Oke, kita nah. Dan tole. Tole itu dari TMI ya, CC206, kita taruh di jalur 4. Ya, jangan di jalur 4, bro. Kita taruh di jalur 2. Nanti kita akan mencoba balapkan tole. Oke, dan sudah terpasang ya. Jadi sekarang di hadapan kita ada JR205 yang dikhususkan untuk Klaten Yogyakarta untuk KRL ya. Yang KFW saya belum punya. Dan ini suara kresek-kreseknya kenceng banget, bro. Buset. Oke. Kita akan mereview iki tolene ganggu deh nang kedeng dan. Oke, dari depan yo. Mirip JR205 ya, bro. Ya emang mirip, bro. Memang mirip karena emang ini JR205, bro. Cuma diganti skinnya aja, bro. Skinnya merah ya. Ya. Joss lah. Sekelas freeware ini sangat joss banget, bro. Ini bagian dalam dari JR205 untuk Klaten. Kita akan mencoba jalan-jalan ke belakang. Wah. Wow. Oh, ada stikernya, bro. Yogyakarta, Indonesia, Sentral Jawa. Oh, stikernya keren-keren banget, bro. Oh, solo.co.id. Wow, ini saben stiker beda atau gimana ini ya? Oh, enggak. Oh, dan di sini ada itunya ya, bro. Ada apa namanya ya? Map ya. Map rute ya. Jadi ini dari Jogja sampai Klaten kalau enggak salah atau sampai Solo malah. Ya, moga-moga sampai Solo. Wow. Jadi ada ya destinasi wisata. Seperti ini tampilan dalamnya. Kita keluar lagi coba. Dan kita akan cek cek kecepatan ya, bro. Kita akan gas dulu. Oh, bisa jalan tanpa LAA, bro. Buset. Padahal iki rung tak unggahke lho pantografi lho. Oke, tak unggahke sih pantografi. Anim, bro. Buset. Turun lagi, turun. Iya. Yeah. Naik, iya. Yeah. Oh, jadi bisa naik turun. Pantograf berarti urip. Dan ini bisa jalan tanpa pantograf. Jalan tanpa pantograf. Bisa jalan tanpa ada listrik aliran atas. Kita coba jalan. No, kan bisa jalan kan? Jadi di tren simulator ini semuanya bisa ya, bro. Si Tolia Baja bisa terbang loh, bro. Dan KRL bisa jalan tanpa tanpa apa ya jenenge? Tanpa tiang LA. Dan kita akan mencoba menyambungkan tole dengan KRL-nya. Kita akan membawa KRL-nya lari-lari, bro. Gak kuat aku. Sek, kowe nang kene wae le. Nah. Oke, dan sekarang tole sudah menggabungkan diri dengan KRL baru ya. Dan tole akan mengirimkannya ke Jogja dengan kecepatan penuh. Sek, aku tak hunting nang sebelah iki. Sek, le, kowe nang kene sek le. Kowe langsung ngebut le, aja nunggu kesuwen le. Oke, siap. Langsung gas poli, wek. Iya, kita lihat tole sedang beraksi. KRL sedang berangkat dari jalur 3 stasiun Kutoarjo. Langsung gas panter. Masih 34 km/jam. Kita akan mencoba di Kalijali ya, bro.
Kalijali itu adalah sebuah sungai di sebelah timur stasiun Kutoarjo. Ini rutenya Anis. Nah, ini Kalijali yang belum terrampungkan dan kita akan mencoba menunggu di sini saja. Kita cek kecepatannya sudah 74 km per jam dan takarannya tole kalau lari adalah sekitar 600, 700 ya bro. Ini 700 kan ya. Ini 94, wah ini baru 1 kilometeran sudah 100 km per jam. Wah, ayo tole jalan terus. Nah, siap. Tole sudah menggabungkan diri.